Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Sosmed Master. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan filter komentar di TikTok. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sosmed Master. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya. Kita buka aplikasi TikToknya, teman-teman. Nah, kemudian silakan klik menu profil ya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk mengaktifkan filter komentar ya, silakan Anda klik di strip 3 ini. Kemudian klik ke pengaturan dan privasi. Nah, selanjutnya geser ke bawah, ke atas ya. Nah, di sini ada menu privasi. Dan di sini teman-teman ada komentar dan celetukan singkat ya. Jadi silakan diklik. Nah, kemudian di sini komentar dan celetukan singkat ini dipilih ya untuk ke semua orang. Jadi di sini ada pengikut yang Anda ikuti balik, kemudian tidak seorang pun. Jadi kalau misalkan Anda ingin menonaktifkan komentar di TikTok, tinggal pilih yang tak seorang pun ini. Nah, kemudian di sini ada filter semua komentar. Nah, di sini ini punya saya diaktifkan ya, teman-teman ya. Anda bisa juga mematikannya seperti ini ya. Nah, kalau diaktifkan, maka nantinya semua komentar yang akan difilter. Nah, ini teman-teman ada bisa ngelihat di sini. Nah, ini banyak sekali ya komentar-komentar yang difilter. Nah, ini bisa dicek di sini. Nah, di sini terms. Nah, ini bisa disetujui, setujui, setujui, setujui. Nah, di sini. Ya, jadi Anda bisa klik seperti itu ya, teman-teman ya, untuk menyetujui komentar yang sudah difilter. Di sini ada 5 komentar yang difilter. Nah, di sini keren bang, oke, setuju, setuju, setuju. Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi setuju semua. Nah, ini ya, kalau misalkan Anda tidak ingin Anda ingin memfilter seperti ini, teman-teman ya, karena khawatir misalkan Anda mematikan ini, nantinya semua komentar akan langsung masuk, langsung muncul ya. Akan tetapi kalau difilter seperti ini, teman-teman, nanti komentar itu akan ditahan terlebih dahulu kecuali Anda setujui. Nah, kalau Anda malas ya tinggal Anda matikan. Nah, kalau Anda ingin memfilter ya kata-kata tertentu, misalkan ada bahasa anjing kemudian ataupun bahasa-bahasa yang kotor, teman-teman, Anda bisa menambahkan di sini yang nantinya ketika orang tersebut istilahnya berkomentar menggunakan kata-kata itu, nanti langsung akan terfilter secara otomatis, teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, caranya mengaktifkan filter komentar di TikTok. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.